Ibu Negara Iryana Joko Widodo menjajal moda transportasi mass rapid transit atau MRT pada Senin pagi. Iryana meninjau fasilitas transportasi tersebut dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia menuju stasiun Lebak Bulus. Ibu Negara Iryana Joko Widodo didampingi Ibu Mufidah Yusuf Kala mencoba MRT bersama rombongan istri para menteri yang tergabung dalam organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Kerja. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menemani Ibu Negara selama menjajal MRT. Iryana memberi kesan baik terhadap transportasi yang masih dalam tahap uji coba ini dan rencananya MRT akan diresmikan pada 24 Maret mendatang dan resmi beroperasi mulai 1 April 2019 mendatang.